Hai hai teman-teman semua, kembali lagi di vlog Traveler V. Nah, di video kali ini saya akan jalan-jalan di sekeliling kota Dolbomistas ini. Ini masih musim semi teman-teman. Teman-teman, ini sudah jam 6:30 malam, tapi lihatlah matahari belum tenggelam. Jadi ini karena sudah masuk musim panas lagi. Jadi waktu terang itu lebih panjang daripada malam ya. Jadi belakang sungai Mistasibi teman-teman besar sekali. Terus sekarang debit airnya itu lagi naik ya, karena es mencair di bagian hulu, di mana-mana es mencair. Jadi debit air itu meningkat begitu. Nah, ini jalur untuk pesepeda. Sekarang sudah terbuka lagi. Selama musim dingin itu jalur ini ditutup, teman-teman. Tidak boleh ada sepeda yang lewat di sini karena berbahaya, licin. Tapi sekarang sudah mulai orang beraktivitas untuk bersepeda. Terus ini di belakang saya itu rumah untuk orang jompo begitu. Itu matahari di belakang. Sentih ya. Inilah. Ini cuma 10 menit teman-teman dari rumah. Jalan-jalan sore ini. Suhu sekarang itu 10 derajat. Ya. Masih dingin. Tapi ya sudah lebih mendingan lah daripada musim dingin. Musim dingin sampai minus yang serasa kan selama tinggal di sini yang terendah itu minus 21 derajat. 22 derajat teman-teman. Sebelah ini taman bermain, bisa untuk skateboard. Terus ada juga untuk ini kolam renang umum terbuka gratis ya. Cuma jarang juga saya lihat orang. Mungkin sore ya, ini kan sekarang ceritanya sudah malam. Orang sudah makan malam, jadi sudah pada di rumah semua. Kalau di sini orang makan malam itu jam 5:30 sampai jam 6. Itu sudah waktu makan malam. Jadi ya sudah lebih ramai lah kelihatan. Tuh, mobil tidak bisa lewat di sini karena ya apa? Khusus itu ini sepeda, jalur sepeda teman-teman. Banyak kita lihat orang jalan tuh. Nah itu di sana kolam renang umum, jadi tidak perlu bayar. Nah, tapi biasanya ini sekarang masih kosong kolam renangnya. Nanti musim panas baru dipakai. Nah, ini untuk anak-anak kecil ya, balita. Baik, belok sini lurus saja sampai mentok. Sudah sampai deh di rumah. Dekat sekali. Cantik sekali. Seperti ini suasananya teman-teman. Sepi. Selalu seperti ini. Jarang orang. Thank you.
utama, jadi lebih ramai kendaraan lewat. Seperti ini suasananya di kota kecil Dukunistas ini. Tidak ramai kendaraan. Tawannya orang sudah mulai kelihatan, sudah tidak ada salju sama sekali. Terus orang juga sudah bersihkan mereka punya taman-taman, siap untuk ditanami bunga-bunga, sayuran, buah-buahan. Di sana jalan raya. Terus di sini ya, aku cerita, aku sukanya nih pintunya orang cantik. Di sini itu orang tidak terlalu bertetangga, ya. Tapi kalau kita ketemu orang di jalan atau kita ke toko atau kemana saja, kalau kita berpapasan begitu, mereka ramah sekali, pasti kita disapa. Halo, begitu, selamat pagi. Terus kalau misalnya kalau kita ke toko, mereka sapa, halo. Terus kalau selesai dilayani, kasirnya itu bilang selamat jalan, semoga hari menyenangkan. Begitu, ramah sekali orang di sini. Terus kalau misalnya kita butuh bantuan, teman-teman, pasti mereka bantu. Jadi aman juga, kejahatan kurang. Nah, di sana itu jalan utama ya, gereja di sana. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Orang di sini baik-baik. Kejahatan kurang, ramah. Sama seperti di Eropa, saya dengar kalau di Eropa cuek orang. Di sini juga orang cuek kalau kita tidak butuh begitu. Mereka tidak cari-cari. Maksudnya tidak berusaha untuk mengorek begitu kehidupan pribadi kita begitu ya. Tapi kalau kita butuh bantuan, mereka bilang, "Apa yang bisa saya bantu?" Begitu, baik orang di sini. Oke, sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Seperti inilah suasana kota Dolbo Mistas sini. Selalu sepi. Oke, salam dari Kanada.